Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan mendapat remisi khusus Natal tahun ini. Ahok akan mendapatkan remisi 15 hari jika berkelakuan baik selama di penjara untuk kasus penistaan agama. Pengacara Basuki Cahayapurnama mengklaim kliennya memang berhak mendapat remisi sebanyak 15 hari. Selain berkelakuan baik selama ditahan, Ahok juga telah melewati masa hukuman lebih dari 6 bulan sejak ditahan pada 6 Mei 2017 lalu. Bagi Pak Basuki Cahayapurnama, BTP ya, sering disebut Ahok, karena dia sudah menjalani 6 bulan lebih, dia mendapatkan remisi 15 hari. Itu diatur dalam Pasal 5 Kepres 174 tahun 1999. Itu pasti.